ratusan warga Koalisi Masyarakat Madura Bersatu demo di pintu masuk Suramadu Sisi Madura. Mereka meminta agar penyekatan di pintu masuk Suramadu dihentikan. Sasaran para pedemo yaitu kantor pemerintah Kota Surabaya untuk menemui Wali Kota Surabaya. Dengan mengendarai ratusan sepeda motor, para pedemo yang mengatasnamakan Koalisi Masyarakat Madura Bersatu ini orasi di Suramadu Sisi Bangkalan sebelum melanjutkan demo ke Surabaya. Menurut pedemo, penyekatan disertai tes antigen di pintu masuk menuju Jembatan Suramadu Sisi Madura telah mengganggu aktivitas dan perekonomian masyarakat Madura.